Okey. Okey. Sikit mami nak sambung. Okey, tadi kalau siapa yang nak buat bubur jagung ni tadi. Okey, sekarang ni sambung perbualan. Okey, tadi mami dah hiris jagung tu tadi. Okey. Sekarang kita nak rebus dia dengan air. Sampai dia lembut. Nanti kita taruhkan daun pandan dalam. Berapa pandan untuk bagi warna dia? Sambil-sambillah kan siapa yang nak belajar. Di celah-celah kita borak pun sempat masak lagi, jadi chef lagi kan? Kongsi resipi. Ya, sebab mami sebenarnya pengacara lebih bagus pada Hilmi. Ya, apalah macam tu. Saya bungkuslah, bungkus tikar baliklah rumah. Okey mami. Macam gila, orang tahu mami bukan memang real waktu bercakap apa semua kan, bukan gimmick-gimmick, dan ramai juga nak tahulah macam mana yang kita nak singkat baliklah, kita throwback balik yang kes mami dengan baby Shima tu kan. Jadi memang mami pun sendiri dah cakap dia pun datang banyak kata bertanya kan, datang ke bilik hotel apa semua. Jadi mami sedar tak mami tu waktu tu termarah sangat ke, atau mami dah rasa geram betul aku dah cakap banyak kali, ataupun mami rasa ini didikan untuk dia juga, tegur yang secara kali ni tegas ke, macam mana apa mami fikir betul? Cerita dia kat sini, kalau mami berjalan besar juga umur mami. Tak, saya dah tengok, orang tengok besar juga mami. Alamak, saya nak cerita asal rumah lah. Bad light kan, pusing situ. Jadi pusing sini lah. Kalau pusing situ, bad light. Mami pun tahu pada bad light lah apa. Bagus mami ni. So mami lebih cerdik pada Hilmi. Cerita pasal baby Shima tu, kalau dalam semualah, kalau talent-talent mami ataupun yang nak share belajar dengan mami, selalunya kalau yang dekat dengan mami tu, sebab mami malas nak dekat dengan orang, yang dekat dengan mami tu mami akan sayang. Bila mami sayang, mami akan tegur. Bila mami dah tak peduli, maknanya mami dah malas nak tegur. Itu mami. Lantak korang nak nyanyi macam mana, mami tak peduli. Tapi baby Shima ni, dia sangat bagus orang dia sangat rajin belajar tau. Jangan you all tak kenal. Walaupun dia ada kekurangan di sana sini, tetapi dalam waktu yang sama, yang lain, dia sangat rajin belajar yang korang tak tahu. Sebelum start show, sebelum start konsert, dia jumpa mami. Dah siap dia jumpa mami. Balik konsert dah pukul 2 pagi, 3 pagi datang jumpa mami. Belajar dengan mami tu sampai nak start konsert. Dia belum tidur lagi, dia belajar dengan mami pagi sampai pagi selalu. Dah balik konsert tu belajar dengan mami, ada silap apa semua sana sini. Jadi pada hari yang dia dapat wild card tu, dia dah belajar dengan mami. Mami dah ajar persembahan, mami dah ajar macam mana cara nak tu. Dia masalah dia, itulah masalah nada, pitching. Jadi mami tak nampak dekat situ apa yang ajar semalam, belajar semalam okey, tapi kenapa dekat atas stage? Itu jadi mami marah. Sebab diberi peluang wildcard tu untuk dia. Mami sebenarnya sayang sebab dia sangat rajin. Rajin belajar. Mami tak, kat sini mami bukan puji saya saja, tapi memang dia sangat rajin. Tapi bila dia tak dapat buat sesuatu tu dan tak dapat buat hati mami happy tu, memang dia sendiri pun rasalah dia bersalah kat situ. Okey. Macam mana nak jaga pitching tu sendiri mami? Kalau orang tu ada boleh berubah tak? Ataupun mami dah agak dia buka mulut je pitching ni, atau boleh improve pitching tu sendiri? Macam saya fishing, saya suka memancing. Macam pitching tu macam mana? Cuba lagi Helmi. Cuba lagi. Okey, tak apa, kita cuba lagi. Okey, macam mana? Dekat kalau pitching ni sebenarnya satu je. Hearing. Hearing tu pendengaran. Kita dengar sesuatu alat, satu bunyikan apa yang kita rasa kita peka mendengar alat muzik masa dimainkan. Dengar satu benda kat situ. Masuk ikut nada tu. Kalau tak boleh ikut nada tu, maknanya pekak nada. Maknanya tone deaf. Tone deaf eh? Dengar. Dengar betul-betul. Kalau selagi dia boleh masuk, baby Shima dia tak tone deaf. Tapi kemungkinan kurang fokus. Sometimes bila dia takut akan menjadi kurang fokus ni,
Salah satu daripadanya takut, nervous. Gabra-gabra atas stage ramai orang kan. Yes. Yang kedua tidak fokus. Asal bunyi lagu je, asal bunyi muzik je, aku asal nyanyi je. Jadi di situlah ada tempat-tempat yang kita tak dapat letakkan note dengan cantik. Kalau sikit, satu, dua, hello, logik lah. Siapa pun nyanyi, live pun mesti ada. Kan? Yalah. Tapi kalau banyak, memanglah tak boleh. Kalau dalam pertandingan terlalu banyak, tak boleh. Tak boleh. Yes. Okay, ini ada komen lagi ni. Katanya, Z Sudi, salam Ramadan Mami. Sungguh lantang suruh Mami ni ya. Belanja cakap Terengganu sekali Mami. Oh, Mami boleh cakap Terengganu ke? Nak buat apa pula tak boleh. Ya? Abang nyanyi kan? Boleh ha? Cakap oh, nak cakap siapa tau. Nak cakap dengan Nung dengan Mami boleh ke? Oh, Zee Sudi, Mami berget. Oh, ni pula kata. Dah, email dengan Terengganu juga tau. Saya Terengganu. Tapi tak boleh cakap dengan Nung. Bunyi macam macam mutak gitu. Bahasa saya Pinoh Randoh. Oh, bunyi buruk lah. Bunyi buruk. Tak jadi. Macam-macam buruk. Ayuh, dia kena dengan Zizang. Zizang, Syafiq Fahan tu boleh. Oh, boleh. Dia bunyi sedap lah pasal dia orang daripada kecil. Dah ya. Ha. Ini tak boleh lagi. Dia nak suruh cakap dengan Anu. Siapa adik nama dia? Nama dia Zee Sudi. Zee Sudi. Dia orang Terengganu kan? Terengganu. Jangan cakap saja. Buat mari lah si Odim benda-benda lauk Terengganu sedap. Makanan Terengganu sedap. Ria lah Mami. Walaupun kau tertinggi tapi Terengganu sebab Abah dulu Terengganu. Memang asal Terengganu. Abah duduk Terengganu. Sekolah rendah Terengganu. Tapi kita tak lupa lah. Kita sekolah Denung. Maknanya masih ingat lah. Bahas cakap-cakap tu masih ingat lah. Jadi Mami jadi seorang yang lain lah. Jadi lain tak? Bahasa tak? Kelantan Mami boleh kecek Kelantan. Boleh cakap Kelantan. Jolah ke Kelantan boleh. Boleh. Sebab benda. Sebab Mami orang Malaysia. Orang Malaysia. Yes. But itu saya nak tahu juga pasal Mami. Bila komen di Akademi Asia, bila orang peserta Malaysia cakap Indonesia, Mami marah. Awak orang mana Mami cakap kan? Orang Malaysia cakap Malaysia. Mami memang mementingkan negara, kualiti negara, budaya kita eh? Bukan. Itu salah satu daripadanya Hilmi. Ini. Hilmi kena faham. Program itu dan semua orang kena faham. Kalau tengok betul-betul keadaannya macam alam masih dah uni belagak gila kalau contohnya orang sana kan belagak gila apa semua tak boleh nak cakap Indonesia masih dah uni macam tak suka Indonesia ke? Bukan. Dah program dia Asia. Saya daripada Malaysia. Dekat luar nak cakap Indonesia cakap lah. Tapi atas pentas tu programnya Asia untuk membezakan saya orang Malaysia, dia orang Brunei, dia orang Timor Leste, dia orang Singapura, cakaplah negara masing-masing. Jadi nampaklah tujuh negara di situ. Kalau kau cakap semua bahasa Indonesia, macam mana kau nak tahu negara kau mana? Ni dari mana? Sampai Mami tanya macam tu, kau dari mana? Rupanya dari Singapura. Rupanya dari Singapura, rupanya dari Brunei Darussalam. Cakap bahasa kau. Negara kau. Itu aja. Kalau orang nak kecam Mami kerana Mami kuatkan apa negara Mami, Mami di atas pentas harus begitu. Kalau dekat luar, anak-anak nak cakap bahasa Indonesia, cakaplah. Mari tak kisah. Tapi atas pentas, bagi tahu yang kau orang Malaysia. Jadi pertandingan ini, saya daripada Malaysia. Gitu.